Baiklah, video kali ini saya akan ceritakan kisah seram penanggal. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alif Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya akan ceritakan kisah seram penanggal. Okay, penanggal ni dia adalah hantu yang kepala dia terbang dan dia membawa ususnya sekali. Kalau di Sabah dipanggil sebagai balan-balan. So, balan-balan kah? Penanggal kah? Okay, kalau di Indonesia dipanggil kuyak. Tidak kira lah, tapi ia adalah hantu yang sama. Okay, hantu penanggal ni dia makan darah orang perempuan mengandung, okay? Dan dia juga kalau tidak ada darah perempuan mengandung, dia akan cari makanan yang boleh dia makan lah. Yang penting makanan tersebut mempunyai darah, mungkin ayam, mungkin itik, mungkin kambing, ya. Jadi apa-apa pun, jom kita dengar cerita penanggal ini. Ayo, ceritanya bermula di sebuah kampung, okay? Ada sebuah restoran yang baru saja dibuka. Restoran tu dia jual mie tahu. Okay, mie tahu. Mie tahu ni dia mie dan dia ada satu kuah. Okay, dalam mie goreng tu dia ada kuah. Dan dalam kuah tu ada tahu. Jadi dipanggil mie tahu. Mie tahu ni saya ingat dia ada di kawasan Sabah sajalah. Okay, mie tahu. Okay, dan restoran tersebut mendapat sambutan yang hangat oleh penduduk kampung. Ramai orang yang datang. Okay, dan semua orang mengakui mie tahu di kawasan tersebut memang sangat sedap. Okay, kadang-kadang orang order, okay, kadang-kadang orang makan lebih daripada 2-3 kali dia akan order mie tahu tersebut. Jadi bermaksud memang mie tahu restoran tersebut sedap. Orang makan sampai licin, okay, sampai kuah tu, okay, sampai, okay, licin. Cina orang makan memang sedap. Okay. Sedangkan restoran tersebut baru saja dibuka. Jadi sampai satu tahap orang berbaris, okay, berbaris untuk tunggu giliran untuk makan di restoran tersebut. Jadi memang memang kata orang tip top lah, ya. Jadi satu hari, okay, tuan badan ni, tuan punya restoran tu lah. Okay, jadi dia mak dia sakit di rumah. Okay, mak dia sakit di rumah. Jadi dia suruh dia punya pembantulah untuk jaga kedai dia. Dia bagi tahu pembantu dia, tolong jaga kedai ni sementara, dia cakap. Kuah-kuah ni saya sudah letakkan dalam sini, cuma ada satu balang lah. Balang tu memang kuah juga, cuma dia untuk dipanaskan lah. Dipanaskan sentiasa, api sentiasa dihidupkan agar kalau sudah balang tu sudah habis baru dipindahkan lah, ya. Jadi dia sudah memang sediakan lah setup untuk kalau untuk yang hari itu memang dia sudah set up. Cuma balang untuk yang next day dia sudah simpan di satu kawasan. Cuma dia bagi tahu pembantu jangan kacau yang tengah dipanas itulah, guna yang sudah sedia ada. Jadi tuan punya badan ni pun baliklah ke rumah kerana maknya kurang sihat. Jadi oleh kerana terlalu ramai pelanggan, kuah yang disediakan tu habis, licin. Habis. Jadi dia tidak tahu, alamak macam mana, aku mau ambil lagi kan kuah ni. Jadi memang kena ambil daripada yang dipanas tu lah. Tapi dia tidak bagi tahu dengan dia punya toke. Dia memandai-mandai lah pergi ambil. Jadi bila dia buka, okay, balang yang satu lagi, dia buka, dalam balang tersebut penuh dengan katak. Wih, terkejut pekerja. Astagfirullahaladzim, apa ni katak banyak ni? Katak banyak ni. Ha. Dan salah seorang pelanggan yang tengah makan di situ terdengar kata yang pembantu kedai itu. Dia terdengar yang katak. Ha. Dia pun yang, astagfirullahaladzim, apa yang kami makan ni rupanya makan katak. Dia pun cuba tahanlah. Cuba tahan dulu yang orang yang dengar tu. Ha. Jadi pembantu tu tutup semula dan dia ke depan semula dan dia bagi tahu saja orang ramai kuah sudah habis. Dan
segera tutup kedai dan dia mendiamkan diri. Cuma pelanggan yang terdengar. Dia cakap ada makan katak tu. Dia cuba siasat. Ya, dia bersembunyi di belakang kedai. Dia bawa kawan dia. Eh, sini kau. Aku dengar tadi si pembantu kedai tu cakap. Dia cakap kuah dalam balang tersebut ada katak. Jadi mereka cuba dengar secara curi-curi lah di belakang restoran. Dan bila sekali lagi pembantu tu buka memang betul ada katak. Jadi rupa-rupanya orang yang makan mi tauhu tersebut di kampung tersebut, rupa-rupanya mereka makan kuah hasil daripada katak yang mati. Jadi patutlah sedap. Rupanya ada resepi khas. Jadi mereka tidak puas hati lah. Yang pelanggan yang mendengar tu, mereka panggil ustaz, ya, ustaz untuk beritahu yang hal sedemikian. Dan ustaz tu pun terkejut lah bila dengar. Sebab bilang ustaz tu, apa yang mereka buat tu adalah sihir. Jadi mereka cuba siasat lah apa sebenarnya yang berlaku. Jadi pada malam tersebut, okay, pada malam tersebut mereka buat operasi lah untuk menyiasat apa sebenarnya berlaku di restoran tersebut. Jadi malam tu mereka masing-masing ambil posisi lah, termasuk ustaz tu, ya. Jadi semasa mereka cuba mengintip, lebih kurang jam 12 malam lah, tiba-tiba mereka nampak seperti ada satu api, unggun api lah, yang api macam terbang. Okay. Kata orang, kalau kamu nampak seperti api, itulah dia penanggal. Jadi ustaz tu nampak api bergerak. Kemudian dia beritahu yang dua orang yang tengah ikut tu, dia cakap astaghfirullahaladzim, dia cakap ada balan, hantu balan, dia cakap. Yang dua orang ini terkejut, astaghfirullahaladzim, macam mana ustaz? Relax, bilang ustaz tu, malam ni juga kita akan tangkap balan-balan tersebut, atau penanggal lah ya. Kalau di Sabah dipanggil balan-balan. Jadi ustaz tu standby. Dia ambil segenggam pasir. Okey. Dia baca ayat kursi. Allahu la ilaha illallahul qayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lepas tu bila sudah balan-balan tu dekat mau masuk dengan restoran tu, restoran yang diorang tu, dia terus baling. Okey, baling dengan pasir yang sudah dibaca tu. Dia baling berteriak balan-balan tu. Ah, macam yang memekik lah. Jadi ustaz tu apalagi segera terus genggam kepala balan-balan tu. Dia panggil dua orang yang membantu dia tu. Dia cakap pergi ambil bulu, dia cakap. Dan segera cucuk usus dia. Diorang pun cucuk usus dia. Jadi usus dia cucuk, dia tidak boleh bergerak ke mana-mana. Dan ketika ustaz tu tangkap, di mulut dia ada beberapa ekor katak. Dan ustaz tu cakap, siapakah kau wahai syaitan? Penanggal tu, dia tidak bercakap. Sekali lagi ustaz tu, siapakah kau? Dia tidak bercakap, ya. Tapi di mulutnya penuh dengan katak. Lepas tu ustaz tu cakap lagi, kenapa kau makan katak ni? Kenapa kau makan katak ni? Adakah katak ni yang kau bikin kuah untuk mi tauhu di restoran ni? Penanggal tu cakap, Lepas tu dorang pun, ustaz, kami takut ni ustaz. Jangan takut, bilangnya. Malam ni kita kena selesaikan benda ni juga. Lepas tu, sekali lagi ustaz tu tanya, kenapa aku makan katak ni? Kenapa aku makan katak ni? Akhirnya penanggal tu pun membuka mulutnya, menjatuhkan katak tersebut. Dan dia pun bercakap dengan ustaz tersebut. Aku makan katak ni sebab di kampung ni belum ada perempuan yang mengandung. Jadi aku terpaksa makan katak ni sebab katak ni saja yang senang untuk aku makan. Jadi ustaz tu pun cakap semula, siapakah diri kau? Adakah kau tuan kedai ini? Penanggal tu cakap lah, balan-balan tu cakap, bukan, aku bukan tuan kedai ini. Jadi kalau kau bukan tuan kedai ini, kau siapa? Kemudian balan-balan tu cakap, aku adalah ibu kepada penanggal ini. Lepaskan aku, aku mau balik ke rumah, aku mau pulang ke rumah. Kemudian ustaz tu cakap, baiklah, aku akan lepaskan kau.
Dan malam ini juga aku akan selesaikan perhitungan kita di antara kau dengan jelmaan iblis ini. Jadi ustaz tu pun lepaskan laba-laba tu, dan mereka tiga orang ni, ustaz tu dan dua orang yang membantu ustaz tu, ikut pergi rumah tuan punya kedai. Dan bila sampai di rumah tu, tuan punya kedai tu, toke tu terkejut. Kenapa pula mak dia bawa ustaz dan dua pembantu tu? Dan ustaz tu pun ceritakan yang dia sudah tahu bahawa mak dia adalah balan-balan atau penanggal. Jadi menangislah anak dia. Patutlah dia cakap mak dia sakit. Rupanya mak dia adalah balan-balan. Jadi kemudian mak dia pun masuk ke dalam satu bekas yang penuh dengan cuka. Macam dalam satu baldi lah. Dia rendamkan badan dia, usus dia dalam baldi. Jadi orang-orang tanya lah, orang yang pembantu ustaz, ustaz, kenapa dia berendam dalam cuka tu ustaz? Dia berendam dalam cuka tu supaya dia dapat kecutkan usus-usus dia, anggota badannya dia, untuk dia masuk semula ke dalam badan dia. Jadi anaknya pun beritahulah itu badan maknya masih terbaring di tilam. Jadi sementara maknya berendam dalam cuka, ustaz tu dia ambil botol kaca, dia pecahkan kaca dan masukkan ke dalam badan mak dia itulah. Dia beritahu anak dia, kita terpaksa tamatkan riwayat mak kau, tamatkan riwayat perjanjian dengan jin ini agar mak kau selamat, ya, selamat daripada ilmu hitam ini. Jadi mak anak dia menangislah dan terpaksa redalah. Ya. Jadi mak dia pun masuklah semula ke dalam badan, dan bila dia masuk baru dia sedar dalam badannya itu ada kaca, dan mak dia pun termuntah darah dan akhirnya mati. Jadi semenjak hari itu tidak ada lagi restoran mie tahu tersebut, tutup serta-merta, dan semua orang kampung terkejut dengan apa kisah sebenar restoran tersebut. Ada yang muntah, ada yang tidak puas hati, ada yang marah, ada yang pecah kedai, ada yang pergi rosakkan restoran tersebut sebab mereka rasa tertipu kerana makan bangkai katak. Jadi guys, itulah dia kisah seram balan-balan ataupun penanggal. Jadi benda ni, wallahu alam lah, saya tidak tahu betul atau tidak, tapi saya pernah ceritakan sebelum ni. Saya pernah bertembung dengan benda ni. Dan orang kata ilmu balan-balan ni dia turun-temurun. Dia mewarisi dari keluarga. Jadi guys, setakat itu saja cerita saya tentang penanggal atau balan-balan. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update lagi video-video seram yang seterusnya. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Lebosku. Assalamualaikum.